Okay, hari ini kita fokus rumus algebra matematik kertas 1 SPM. Tengok dulu contoh 1 sekarang. Soalannya, dia tengok sini. Ada pecahan nampak tu. So, dia nak ungkapkan R. Soalan rumus algebra ni, dia ada dua jenis. Satu, dia cakap ungkapkan. Ungkapkan R dalam sebutan Q. Meaning, sekarang ni kita nak jadikan R ni sorang-sorang. Kalau korang nampak, R ni di sebelah kanan kan? Sekarang kita nak jadikan R tu sorang-sorang. R ni, dia ada kawan. Satu tolak R per satu tambah R. So, macam mana kita nak jadikan R itu sorang-sorang? Itu soalan rumus algebra ni. Okey, sekarang kita start. Apa-apa hal, apabila per, sebelum ni cikgu dah ajar korang persamaan linear. Kalau ada per, kita bawa per itu ke sebelah dulu kan? Kalau per, maknanya bahagi. Bila bawa ke sebelah, dia jadi darab. So, sebelah kiri menjadi Q didarab dengan 1 tambah R. Mesti letak dalam bracket. Sebab 1 tambah R itu merupakan ungkapan algebra. Okay, so sama dengan sebelah kanan, dia tinggal 1 tolak R sahaja. Sebab 1 tambah R dah dibawa ke sebelah kiri. Alright, so sekarang ni kita kembangkan. Apabila awak nampak bracket, kita kena kembangkan. So, Q darab 1 Q tambah Q darab R Q R sama dengan 1 tolak R. Alright, so sekarang ni kita kena apa? Fokus kepada soalan, kena ungkapkan R. Kita nampak R ada di kedua-dua belah, belah kiri dan belah kanan. Maka apa kita buat? Kita satukan mereka di satu rumah. Senang cikgu nampak, cikgu nak satukan R ini Q R. Di sebelah sini tolak R, kita bawa ke sini tambah R. Sama dengan sebelah sini tuan rumahnya 1 tolak Q. Okey? Step yang ni cikgu bawa R itu ke satu rumah yang ada R. Nampak yang ada R? Sini dengan sini. Cikgu pindahkan dia ke satu rumah. Sini QR tuan rumah, bawa tolak R ke sini tambah R. Dan sini yang tiada R. Sebelah sini yang tiada R. Sebelah kanan eh. So, satu tuan rumah Q ini positif di hadapan dia bila bawa ke sini tolak Q. Alright, lepas tu apa kita buat? Kita nampak QR tambah R kan? Okay, kamu nampak R, R ini tambah. Maka kita boleh faktorkan. Kita keluarkan R dan yang tinggal dalam bracket Q tambah 1. Sama dengan belah sini kita salin balik 1 tolak Q. Dan sekarang kita nak ungkapkan siapa? Nak R je tinggal sorang-sorang. Maka R itu ditinggalkan. 1 tolak Q di sebelah sini. Nak buat apa dengan Q tambah 1? Bahagi dengan Q tambah 1. Tengok jawapan. Oh, tak ada Q tambah 1. Tapi Q tambah 1 ni kita boleh tulis sebagai 1 tambah Q. Sama je. So, jawapan dia adalah jawapan dia D. Seterusnya kita tengok contoh 2. Contoh 2 melibatkan penambahan pecahan. Sebelum ni cikgu cakap dengan kamu apabila ada penambahan pecahan, apa kita kena buat? Kita kena samakan penyebut. So kita salin balik soalan dia sebab nak ambil ruang yang besar sedikit untuk pecahan tu. Tambah X per 5. Okey, nampak eh pecahan ni pembawah dia tidak sama. So, sekarang ni apa kita buat? Kita kena samakan pembawah. Nak ambil pembawah yang sama, kalau M dengan 5, kita ambillah 5M. Okay? So, M ini kita darab dengan 5. Maka, bila bawah darab 5, atas pun darab 5. M 5 darab M. Nak dapat 5M, 5 darab M. Bila bawah darab M, atas pun darab M. Sebelah kiri, tidak ada apa-apa perubahan. Kita mesti salin. Kita bila persamaan ni kita bawa, turun semua eh. So, 2 darab 5, 10 tambah X darab 5, M, MX. Okay. So, sekarang ni, awak nak tulis XM pun boleh, MX. Selalunya kita ikut turutan alphabet, ya. M dulu baru X. Okay, so sekarang ni, bila nampak per, apa kita buat? Kita bawa naik atas, ini darab. So, 5M, kita darabkan dengan apa yang bracket? Apa yang duduk dalam bracket sekarang? Selalu pelajar dia tak tahu tau. Dia buat 1 lah 2X. Lepas tu dia bracketkan 5M. Sekarang ni 5M adalah sebutan algebra. So 5M tu sorang-sorang. Yang ungkapan 1 tolak 2X. Ungkapan algebra ni apabila dia melibatkan tambah dan tolak. So tambah dan tolak itu ada ungkapan algebra. Bila ungkapan algebra kita bracketkan dia. Dia didarab dengan 5M. 5M tak perlulah bracket. 5M tu sebab dia single. Dia tak ada tambah tolak dengan sesiapa. Betul?
So 5M didarab dengan 1 tolak 2X sama dengan 10 tambah MX. Okey, kita sambung di sini. Apa kita nak buat ni? Kita kembangkan. Apabila nampak bracket, kita kembangkan. 5M darab 1, 5M tolak 5M darab 2X, 10 MX sama dengan 10 tambah MX. Sekarang kita nak ungkapkan siapa? Nak ungkapkan X. Okey, kita ambil perhatian di manakah X. X duduk di kedua-dua rumah, sebelah kiri dan sebelah kanan. Kita nampak yang sebelah kiri ini dia tolak. Nampak? Negatif 10 MX. Sebutan X ini, 10 MX ini dia negatif. Di sebelah kanan dia positif. Kalau menghadapi situasi begini, cikgu bagi petua, kita ikut yang positif itu. Kalau dua-dua negatif tak ada pilihan dah kan? Tapi sekarang kita ikut yang negatif 10 MX, cikgu nak bawa ke sebelah kanan. Sebelah kanan yang ada X, MX, dia didahulukan sebab dia tuan rumah. Tolak 10 MX, dia jadi tambah 10 MX. Okey, kita ingat yang tak ada X siapa? 5M dengan 10 kan? Okey, 5M kita satukan di rumah di sini. 5M tuan rumah, 10 di sini dia positif. Bila bawa sini jadi tolak 10. So sekarang kita nak X. Apabila kita buat, kita letak sama juga. Pagar rumah ni dulu kita buat ni. Okey, sekarang X kan? Nampak X di kedua-dua ni? Dan mereka tambah. So kita boleh faktorkan dia. X. Kita nampak M pun sama kan? Nanti you all kata M pun boleh dikeluarkan cikgu. Tapi sekarang kita nak fokus kepada X. Sebab ini soalan rumus algebra. Kita nak ungkapkan X sahaja dalam sebutan M. Maka yang ada M tu kita kemudiankan dulu. Kita bracketkan dulu. Okey. M tambah 10M macam tu. Memang nampak M tu boleh dikeluarkan. Tapi sekarang kita nak fokus kepada X. X dulu kita keluarkan. Yang lain kita masuk dalam bracket. Nampak? X keluar, M masuk. Tambah ikut. X keluar, 10M masuk. Okey. Dan di sini masih sama 5M tolak 10. Ha, macam tu awak menyelesaikan rumus algebra. Buat belah kiri, belah kanan. Persamaan itu tetap ada. Okey, so sekarang ni X tak perlu, X tak perlu dikembangkan balik. Okey, sekarang ni X boleh tinggal sorang-sorang. Oh, tapi yang ni kita nampak M tambah 10M kan? M tambah 10M, oh ini serupa kan? Serupa maknanya dia jadi 11M. 5M tolak 10. 5M tolak 10. Sama dengan, okey, yang ini X boleh tinggal sorang-sorang. Sebelah sini 5M tolak 10. X ni didarab dengan 11M. Bila bawa ke sini dia jadi bahagi 11M. Okey, sekarang ni ada orang tanya cikgu. Cikgu boleh tak potong 5M? M dengan M ni boleh potong tak? Tak boleh, dosa besar. Kalau potong, make sure yang atas ni boleh factorize dan nombor yang difactorize itu boleh potong dengan bawah. Tapi sekarang kalau 5 keluar pun, kita boleh factorize atas ni. 5 keluar kan? Masalahnya, bawah tu 11. So, dia tak perlu difactorize pun tak apa. Kalau kita tengok jawapan dah ada pun 5M tolak 10 per 11M. Jawapan dia A. So, itulah jawapan dia. Okay.